Sedara kemarin, sidang pemeriksaan terhadap para saksi keluarga almarhum Joshua digelar untuk terdakwa kuat ma'ruf dan Riki Rizal. Seperti juga Ferdi Sambo dan Putri Candrawati sebelumnya, bantahan terdengar di, dari persidangan. Seperti misalnya kuat ma'ruf yang membantah bahwa ia telah mengancam membunuh almarhum Joshua. Dan juga Riki Rizal membantah kesaksian dari adik Joshua. Nah bagaimana sebenarnya peran Riki Rizal berdasarkan dakwaan dan kesaksian? Kami akan membahas beberapa hal diantaranya bersama penasihat hukum Riki Rizal, Erman Umar, serta psikolog forensik Reza Indragiri. Mas Reza, Bang Erman, selamat pagi. Salam sehat untuk kita pagi. semua. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Bang Erman, banyak yang orang langsung berkomentar bahwa kira-kira ya lebih dan kurang. Mohon maaf kalau kemudian saya juga tidak persis begitu kata-katanya. Ada permintaan maaf dari Riki Rizal kemarin kan Bang Herman. Di titik ini saya ingin tahu ini Bang Herman yang sampaikan untuk Riki Rizal minta maaf atau Riki sudah mengatakan dari dirinya sendiri bahwa saya akan minta maaf. Bang Herman. Benarnya eh, niat eh, untuk menyampaikan pertama tentunya langsung kawa eh, dan duka cita yang dalam atas ya. meninggalnya sahabatnya. tetapi selama ini dia ini dalam kondisi kan ditahan, tidak bisa bertemu dengan publik. Sementara ya. pers apa opini menganggap dia adalah salah satu dilibatkan ya. Pada saat mulai awal sidang itu permintaan maaf itu sejak mulai awal sidang sudah disampaikan turut berduka cita. Hmm. Apalagi pada saat hadirnya para apa para Luarga. orang tua Orban. para keluarga, hmm. jadi tidak ada dari awal tuh uh, dari terdakwa sendiri. Tapi hmm. harus diingat catatan yeah. bahwa uh, duka cita yang mendalam dari uh, Ricky... yang kedua permohonan maaf, permohonan maaf yang dia lakukan adalah... menyatakan atas ketidakberdayaan dia tidak mampu mencegah terjadinya kejadian hmm. pembunuhan itu. Yeah. Karena apa? Karena sebelumnya kan dia yang diminta, yang ditanyakan untuk melakukan sesuatu Sab, waktu uh, waktu hmm. pulang dari Magelang tanggal 8 sore jam 4 lewat kan berkali-kali semua publik sudah tahu bahwa ya yeah. tanya bahwa uh, dia di, uh, sampai di Saguling dipanggil ke atas rumahnya lantai 3 hmm. dia tanya, kamu tahu nggak? Karena yang bawa mobil dari Magelang salah satunya Riki. Yeah. Kamu tahu nggak kejadian di Magelang? Nah saya tidak tahu pak. saya nah, hmm. telah sama sambo dengan katanya dengan mimik nangis, hmm. dengan nada geram, ya saya nggak tahu pak. Nah, ibu kam, ibu dede oleh karena itu dia minta kamu kalau saya panggil Joshua, kalau saya dia melawan, uh, kamu berani nggak backup saya dan berani nggak kamu menembak, kira, -kira itu permintaan. Hmm. Itu. Dan keadaan itu ya dia. Ya kaget dan goncang ya, saya bilang enggak enggak sanggup dan enggak kuat mental saya. Jadi bahasa dia enggak kuat mental kan karena dia menghadapi seorang uh, apa pimpinan dan seorang jenderal. Mungkin di hati kecil dia saat ini kita tanya kenapa kamu enggak bilang bahwa itu tidak benar. Kalau saya bilang itu bahwa ini tidak benar dan melanggar hukum ya saya jangan-jangan yang ditembak. Oleh karena itu pada saat dia diam, dia minta memanggil uh, saudara Eliza di bawah. Ya. Oh. Dan Eliezer itu kan banyak orang juga di bawah, ada ya. Joshua, ajudan-ajudan lain. Okay. Dan tidak mungkin dia menyampaikan kepada Eliezer, eh kamu dipanggil untuk menembak sih, kan nggak mungkin. Tadi ya. dia membatin ya. saja gitu. Dan Jadi, mohon... Bang Herman uh, dari cerita Riki, dia itu dalam 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 pikiran saya itu kan sempat paling tidak publik mengetahuinya Ricky Rizal sempat disuruh menembak tetapi dia tidak kuat mental atau dia menolak. Jadi bahasanya itu kata-katanya kalau saya FS gitu eh Riki, kamu tembak ya Joshua nanti bukan begitu atau katakannya seperti kira-kira tadi Bang Herman katakan nanti kalau ada Joshua melawan atau apa kamu backup ya, kamu tembak ya atau apa. Nah, kira-kira begitu. Jadi mana yang benar? Sebenarnya, Perintah kalau, perintahnya tegas disuruh menembak atau seperti apa? Kalau yang dia terhadap Ricky, ya awal itu cerita bahwa nanti kalau dipanggil si Joshua, Joshua melawan mm -hmm. uh, kemudian, karena ya gimana ya, mereka kayak siap-siap aja untuk berdiri kemudian setelah ujungnya baru dia uh, langsung menyatakan tidak, karena menyebut ujungnya tembakan oh, oke okay. ya ya, oke okay, terbayang kira-kira uh, nanti, dan saya akan sampai nanti, mudah-mudahan saya ingat untuk balik lagi kepada ketidakberdayaan ini begitu Mas Reza uh, kalau, kalau kita me mendapatkan informasi berkaitan dengan peran dari uh, Ricky Rizal dan kuat begitu ya uh, salah satunya nanti saya kembali juga ke Bang Erman kemarin tuh walaupun kemudian ada permintaan maaf ini karena ada Bang Erman kita agak fokus ke Ricky Rizal begitu tetapi mengaku bahwa dia tidak tahu ada rencana uh, akan membunuh uh, Joshua begitu. Menurut anda dalam hematan tadi cerita bang Erman juga sebetulnya uh, mungkin uh, nanti kalau ada apa-apa gini kamu berani ya tembak uh, apa backup atau apa segala macam itu masuk dalam rencana atau bagaimana sehingga kemudian sebenarnya Ricky Rizal dalam hal ini, itu tahu ada kemungkinan, nih Joshua bisa saja ditembak karena udah ada kata-kata "tembak". Mas Riza, kalau hanya sebatas pada ilustrasi situasi semacam itu, mm -hmm. Mas Bayu, saya menilainya itu bukan bentuk keterlibatan terdakwa Riki Rizal terkait dengan rencana pembunuhan. Tidak oke, okay. tapi persoalannya adalah barangkali tentu ini tetap harus diuji di persidangan. Jangan-jangan Riki Rizal ini sudah tahu ada indikasi perbuatan pidana yang akan berlangsung tapi persoalannya adalah sebagai warga negara lebih-lebih lagi sebagai abdi hukum kenapa Riki Rizal tidak berusaha untuk menghentikan itu hmm. sudah dijawab oleh Pak Irman. sepertinya tidak mungkin bagi seorang Riki Rizal bagi seorang Richard Eliezer bahkan bagi personil polisi lainnya untuk melawan kehendak atau tekanannya dari yeah. Pambu nah pada titik ini yang perlu diuji ada tiga level pertama di titik inilah yang tadi disampaikan bang Herman ketidakberdayaan tadi begitu ya, ya mas Riza nah jadi ringkas kata ringkas cerita Riki Rizal ini kan mengklaim dirinya tidak berdaya tidak cukup punya kemampuan untuk melawan atasannya klaim semacam itu silakan saja tapi akan diuji dengan tiga lapisan berpikir pertama akan diuji terlebih dahulu Apakah tekanan, ancaman, intimidasi atau sejenisnya itu sungguh-sungguh ada atau tidak? Jangan-jangan hanya fantasinya saja, hmm. tapi secara objektif tidak ada. Kalau ternyata ancaman, tekanan, desakan itu objektif ada, maka kita masuk ke level kedua. Hmm. Yang diuji adalah pada level kedua, apakah Riki Rizal punya kesempatan, kemampuan? instrumen atau apapun itu yang dia miliki untuk keluar dari situasi tekanan tersebut? Kalau jawabannya yeah. ya, ternyata Ricky Rizal tidak punya kemampuan, tidak punya kesempatan untuk mengelak dari tekanan tersebut, maka masuk ke pengujian level ketiga. Yakni, resiko apa gerangan, konsekuensi apa gerangan yang akan dia alami sekiranya dia menentang tekanan tersebut? Hmm. Kalau ternyata resikonya buruk, bahkan mungkin bisa berakibat yang bersangkutan kehilangan nyawa, maka bulat sempurna sudah. Tiga lapis berpikir, tiga lapis pengujian tadi menyimpulkan bahwa Riki Rizal memang berada berada di bawah tekanan yang tidak mampu untuk dia elakkan. Oke. Okay. Dengan simpulan semacam itu, psikologi forensik berpandangan bahwa Riki Rizal memenuhi satu dari enam kondisi psikologis manusia yang bisa membuat yang bersangkutan terbebas dari pertanggungjawaban pidana. Hmm, Oke, okay. Bang Herman, kalau dari analisanya Mas Reza uh, sebagai awam yang mengikuti ceritanya dan mungkin nanti perlahan akan uh, terungkap di persidangan, saya pikir sebenarnya Ricky Rizal punya kesempatan untuk keluar dari tekanan tersebut. Dalam bahasanya, kalau kita sedikit mengobrol mengenai apa yang uh, terjadi dalam kasus ini. Kita tuh bertanya, sama seperti Ibu Rosti kemarin, Ibunda dari Almarhum Joshua. Kenapa tidak menghentikan kalau ada kemungkinan-kemungkinan upaya tersebut sehingga anak saya tidak terbunuh? Bang Herman? Ya, baik. Ini masalah waktu ya, setelah kejadian dia panggil Elizer, uh, Eliezer. Ya. Tidak berapa lama, istri Pak Sambo sudah udah digrasi, grasi rumah Saguling. Hmm. Yang mungkin jarak setelah dia menyampaikan kepada Eliezer, Eliezer naik, ya itulah sekitar mungkin 15 menit menit, yeah. dia akan membawa mobil ke rumah uh, Duren Tiga, rumah Duren Tiga dengan alasan karena orang dari luar kota, kalau kebiasaan keluarga mereka itu uh, setelah PCR-nya uh, itu uh, di Duren Tiga, rumah dinas uh, apa istilahnya isolasi atau apalah itu yeah. seperti itu, jadi Ricky yang bawa mobil gitu, yang nah, Coba kita pikir 15 menit setelah dia mendengar kemudian Eliezer. 15 menit kemudian dia sampai parkir mobil di di mana? Di rumah Duren 3. Kemudian dia duduk lagi sama apa di luar, di karpot. Kemudian Joshua di taman. Kemudian dia dipanggil oleh Kuat Ma'arif. Hmm. Dipanggil Kuat Ma'arif, Om-Om, Om, -om, Om Riki, Om Joshua dipanggil Bapak. Hmm. Sementara sebelumnya, itu kan dia masih goncang, nggak belum ada menyampaikan sesuatu ke siapa. Kenapa dia ini adalah ajudan yang harus kembali? Niat dia hanya mengantar, karena selama ini dia mengantar anak uh, Sambo dua orang itu menjaga tinggal di Magelang. Hmm. Ajudannya seperti itu, kemudian diminta oleh Ibu PC kamu karena Ibu sakit. Ya udah, kamu ikut ngantar, jadi okay. tidak ada sesuatu yang dia ketahui. Pelecehan pun dia tidak tahu di sana. Karena ada ada mungkin kalau boleh saya diberi kesempatan kan tadi ada cerita masalah kuat uh, yeah. mengancam gitu Fakta yeah. itu dia ketahui pertengkaran karena dia pulang dari dengan uh, Elizzer uh, dari mengantarkan sesuatu alat kebutuhan sekolah anaknya uh, Sambo di di sana dengan yeah. Richard. Kemudian ada telepon ke Richard uh, sudah menjelang jam me, jam 6 sore. Mm. Ya disuruh kembali. Pada saat kembali, itulah dia melihat kok uh, oh rumah kosong di Magelang naik ke lantai dua. Di situ, dia melihat si Ricky, kondisi si uh, uh, Pak Kuat, uh, dalam kondisi tegang. Dan kayak uh, gimana? Kemudian, si Susi katanya disampaikan oleh Kuat, kayak menangis tuh keadaan ibu. Udah, terus ah, ada apa? Kata si Rizal hmm. itu, nah, ya, itu tadi Joshua mencurigakan mengendap-ngendap naik ke atas kemudian tuh tahu ada ibu terjadi uh, kayak sakit atau tergeletak. Hmm. Ya. Kemudian kemudian terakhir disampaikan Ali Kuat, ya saya kemudian memang karena si ini saya panggil dia lari ke bawah terus Wah kok aneh katanya saya kenapa? Saya ambil pisau supaya dia jangan naik ke tangga dua ke naik tangga tangga lagi menghadapi ibu. Hanya itu yang disampaikan, tidak ada cerita lain enggak. Ya hmm. enggak tahu kenapa kok mereka semua ini enggak nggak ada yang terbuka gitu kan. Ada yang, hmm. uh, oleh karena itu pada saat dia dipanggil tuh dia disampaikan Sambo ada segala macam, enggak ada malah oke. Okay. Setelah ketemu uh, melihat Ibu Sambo, Ibu Sambo malah mana Joshua disuruh panggil. Kan aneh gitu kan. Dia yang memanggil akhirnya dia sebagai seorang apa yang yang umurnya lebih tua tentu dengan Joshua dengan si apa dengan si Elizer juga dia berinisiatif ada satu si Joshua bagaimanapun kan punya senjata dia ya. melihat kejadian kuat itu akhirnya dia berinisiatif menyap, mengambil senjata yang ada di bawah di kamar masukin ke itu nggak ada yang perintah Adanya siapa yang siapa Herman gitu. apa pak jadi itu inisiatif Riki saja tidak atas perintah siapapun nggak ada, nggak ada, nggak ada. kan sambungnya nggak ada di, nggak ada di nggak ada, ada di Magelang. Ya, jadi tidak ada Memang telepon kalau dari kalau... dari uh, FS juga berkaitan amankan oh, semua senjata. tidak ada dalam fakta kesaksian uh, apa apa dalam BAP tidak ada itu makanya kenapa kita eksepsi membuat uh, 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 apa uh, dakwaan yang menyatakan seolah-olah si Riki Rizal punya memindahkan senjata padahal niatnya karena pertengkaran hmm. antara kuat dengan di si, eh, apa dengan Joshua hanya ay itu. Kemudian kejadian-kejadian yang saya bilang tadi setelah diminta 15 menit kemudian dia bawa ke Duren 3. Apakah ya. dia berpikir? tidak ada berpikir, masa di rumah dinas mau ditembak. Belum ada berpikir untuk berbuat apa karena bagaimanapun dia akan kembali ke Magelang untuk okay. menjaga anak yang sekolah gitu. Okay. Jadi, ada kejadian. Banyak. Ya. ya. Baik, Pak Herman, Mas Riza, saya jeda dulu. Nanti kita sambung setelah jeda beberapa saat. Tetap bersama Sapa Indonesia Pagi.